What's up guys, balik lagi di channel Raja Kong sama Raja Kong sendiri di sini. Oke, kali ini gue bakalan ngebahas ini nih. Ini adalah Kingma U-Mount Holder untuk tripod. Jadi apa sih istimewanya sampai gue bikinin video kayak gini? Yang mau tahu bisa langsung aja ditonton sampai habis. Nah, holder handphone ini gue beli di Tokopedia. Mungkin linknya bakalan gue taruh di deskripsi box di bawah. Oke, kenapa ini gue videoin sih? Padahal cuma gini doang gitu loh. Dan kenapa nggak pakai yang biasa gitu, yang hadiah dari tripod? Nah, ini lebih bagus karena ini terbuat dari besi. Jadi punya gue yang lama, itu dia modelnya kayak gini nih. Nah, dia itu patah gitu, karena gue nggak tahu kenapa, mungkin ketendang atau gimana, jadi dia bautnya itu nempel di... Jadi bautnya itu dia nempel di sininya nih, di plate tripod gue gitu. Bentar ya. Nah, jadi dia tuh nempel di sini nih, bautnya, terus ininya potek gitu. Jadi bautnya, baut thread cewek aneh ini nempel di sini gitu. Makanya gue bete banget kan karena patah, abis itu gue lem bisa nih, gue pakai seminggu dua minggu, abis itu patah lagi karena gue kesel, gue lem sampai banyak gitu kan, dan tanpa gue sadar ternyata lemnya itu ngerembet sampai ke bagian yang bergeraknya gitu. Setelah itu ke lem dong, abis itu gue tarik, gue paksa, ternyata patah gitu. Gue akhirnya beli ini gue beli 100 ribuan ya, emang agak mahal buat holder handphone doang, tapi ini udah banyak fiturnya gitu, nanti kita lihat di tampak dekatnya gitu. Ini cara makainya itu cuman di slide gini doang. Di slide seperti ini. Dikencengin, abis itu knobnya diputer. Nah, dia sistem pengunciannya seperti ini, jadi ini meminimalisir handphone jatuh atau geser. Ini bisa kalian kencengin aja, nggak perlu takut karena di bagian sini itu udah ada karetnya, jadi ini dikencengin, kenceng banget, bisa, jadi nggak bisa di, nggak keras banget gitu kan. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tampak dekatnya, kayak apa sih? Let's go! Nah, jadi begini teman-teman, tampak dekat dari holder Kingma U-Mount ini. Nah, jadi seperti ini bagian belakangnya cuma ada tulisan Kingma, okay. Bagian belakangnya cuma ada tulisan Kingma, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Bagian bawahnya ini adalah screw mount untuk nempelin ini, untuk nempelin tripodnya ke sini. Dan bagian atasnya, nah ini yang spesial nih, bagian atasnya ini ada pengunci untuk mengunci smartphone-nya. Ini bagian pengunci untuk kunci smartphone-nya, dan di sini ada dudukan hot shoe atau cold shoe ya, karena ini kan nggak ada elektroniknya ya, untuk naro mic shotgun teman-teman, atau untuk naro kamera seperti ini, untuk menaro lampu LED seperti ini gitu, lighting yang kecil ya, jangan yang gede-gede. Lalu di sini nggak ada apa-apa ya, coba kita keluar, buka yang gede-gede. Nah, di bawah sini ini ada karetnya. Nah, ini karet biar dia kan langsung bercumbu nih sama handphone, jadi biar handphone itu nggak lecet atau penyok. Kadang kan kalau kencang-kencang ini suka penyok ya, karena daya cengkramnya ini lumayan kuat, jadi emang agak riskan ya kalau naro sembarangan. Bagian atasnya juga sama, ini ada karetnya ya, tuh ada karetnya. Abis itu ini juga spesial nih bagian sininya, di sini ada besi railnya biar nggak otak-otak ke samping gitu ya, nggak outlet-outlet ke samping. Dan di sini ada screw, bagian screw ini yang penting untuk ini, untuk menjaga tensi lebih kenceng ya gitu. Nah, jadi cara pemasangannya itu seperti ini teman-teman, taruh handphone ya di sini, teman-teman taruh handphonenya di sini. Oke, habis itu langsung aja di
ini dijepit ini, oke, baru dikencangin. Nah, ini kan udah, ini bisa teman-teman kencengin lagi biar secure gitu, biar bisa lebih kenceng. Ini dikencengin dan nggak bisa dibuka gitu, nggak bisa digoyang-goyangin gitu ya. Nah, fungsi hot shoe ini, fungsi cold shoe ini buat misalkan teman-teman mau syuting malam-malam nih, bisa langsung aja ditaruh di sini. Oke, ditaruh sini dan tara, teman-teman punya setup sendiri seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau syuting, ini bisa dinyalain. Nah, kayak gitu. Nah, untuk LED ini juga bakalan gua review ya di channel ini, so pastiin aja teman-teman subscribe. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah ini kuat. Kesimpulannya ini kuat. Dan alasan kenapa gue milih ini karena bakalan ada video spesial buat membahas. Nah, jadi itu dia kelebihannya ya, tadi udah dijelasin. Dan kesimpulannya adalah ini adalah holder handphone yang paling kuat yang pernah gue cobain. Dan yang modelnya kayak gini tuh ada beberapa ya. Di sini ada Kingma, ada merek apa lagi ya. Dan juga ada, kali aja teman-teman bisa nemuin lebih murah dengan yang nggak ada mereknya gitu. Pokoknya cari aja holder Youmon yang bentuknya seperti ini. Kali aja teman-teman bisa berdapat dengan harga yang lebih murah daripada yang ini. Mungkin ini adalah rebrandan dan ada banyak ya mungkin ya. Nah, di sini kelebihannya adalah di sini juga ada yang namanya screw yang di samping. Screw yang di samping sini ini ada dua, dan di sebelah sini juga ada dua lagi. Dan ini berfungsi untuk keleluasaan teman-teman buat naruh holdernya ya. Teman-teman bisa naruh seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa beli screw yang seperti ini. Ini 1/8 apa 1/5, gua kurang tahu ya. Dan abis itu buat naruh mikrofon atau lampu lagi gitu. Jadi selain bisa taruh di hot shoe, dan di sini ada 4 mounting lagi. Dan di sini ada 4 lubang lagi untuk naruh screw-nya kayak gitu, teman-teman. Segitu aja teman-teman dari Raja Kong. Mungkin teman-teman mau beli nanti, mungkin bakalan gua taruh linknya di deskripsi box di bawah. Oke, segitu aja. Raja Kong pamit, and we will see you in the next video. Chaps. Kok jadi ungu?